Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Back One Channel. Video kali ini saya akan menanam ke dalam pot bonsai kelapa. Umur kurang lebih ini 2 tahun ya, sudah ada bonggolnya. Di sini sudah ada bonggol, ini akarnya sudah mulai tumbuh. Ini saya baru dapat ya teman-teman, dulu dalam pot, terus saya cabut dalam pot untuk mempermudah membawanya. Sekarang saya akan masukkan ke dalam pot ya, seperti apa ntar prosesnya, yuk kita simak. Ukuran 35 teman-teman. Ini saya bantu dengan ground karena akarnya, akar baru banyak yang tumbuh di sini ya. Jadi saya ground nih teman-teman untuk menambah kesuburan, untuk merangsang akar juga. Udah saya sayap tipis, jadi penampakannya seperti ini. Nanti tinggal program daun ya teman-teman ya. Ini menurut saya daunnya terlalu panjang, pelepahnya terlalu panjang. Nanti kita program daun. Ini udah saya potong pelepahnya.
jangan sampai habis ya motongnya, nanti bonggolnya kecil. Ini bonggolnya udah lumayan teman-teman, ini kurang lebih umurnya 2 tahun lebih ya, 2 atau 3 tahun. Semoga nanti tambah subur dan cepat kerdil. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam sehat dan sukses selalu.